pencarian DJ Cili Alam Desa Kecil. Semoga adalah yang berjaya ke konti nanti. Ya. Yeah. Umur berapa? 18 tahun ya? InsyaAllah boleh tu. Ada tu nanti insyaAllah kita jumpa konti. Dan insyaAllah kita sampai ke penghujung warna pagi. Lepas ni Syafiq akan sambung tugasan Aspirasi 101. Ya, apapun terima kasih kami ucapkan kepada semua. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini mendapat manfaat kepada ramai yang mendengarnya. Ya. Dan boleh digunakanlah dalam kehidupan seharian, terutamanya dengan ASP Rahmat tadi berkenaan dengan scammer. Hati-hati kawan-kawan semua. Yang tanya lagi apa akaun TikTok tuan, Rahmat Fitri lawan scammer. Itu alamat ataupun akaun TikTok tuan Rahmat Fitri. Takut nanti follow akaun yang scammer pula. Jangan-jangan. Itu akaun yang betul. Okey, kita jumpa lagi besok dengan banyak lagi perkongsian menarik sahabat-sahabat semua. Sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya linki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Persoalan mengapa pihak kerajaan masih tidak melaksanakan darurat banjir khususnya di negeri Johor berikutan situasi buruk yang berlaku akibat bencana itu bakal dibincangkan pada persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen, perkara tersebut akan dibangkitkan oleh Datuk Seri Syahidan Kasim, Perikatan Nasional PNRAW, kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Pada sesi berkenaan juga, Sim Zi Zin, Pakatan Harapan, PH Bayan Baru meminta Perdana Menteri menyatakan implikasi kepada ekonomi negara dengan komitmen pelaburan oleh Amazon Web Services berjumlah RM25.5 bilion menjelang tahun 2037. Sementara itu, Yusof Abdul Wahab, GPS Tanjung Manis pula bertanyakan mengenai persediaan kerajaan dalam memastikan komuniti perniagaan dan swasta di Sabah dan Sarawak mendapat manfaat menerusi jalinan kerajaan dengan kerajaan G2G serta perniagaan kepada perniagaan B2B susulan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan. Semua institusi pendidikan Majlis Amanah Rakyat MARA perlu mengkaji semula silibus pembelajarannya bagi memastikan ia selari dengan peredaran semasa. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau juga ingin melihat semua program pengajian dinilai dan ditambah baik bagi memastikan ia berada pada landasan yang betul. Beliau yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut berkata antara langkah yang boleh dilakukan termasuklah mengadakan kerjasama bersama Badan Pentauliahan Profesional serta syarikat-syarikat multinasional dalam dan luar negara. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI melalui agensi di bawahnya Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara terus komited untuk memastikan bidang Sains, Teknologi dan Inovasi STI terus diminati oleh masyarakat. Justeru menurut Timbalan Menterinya Dato' Arthur Joseph Kurup, pihak Pusat Sains Negara PSN dan cawangannya giat melaksanakan penambahbaikan infrastruktur dan pengisian agar pameran bercirikan STI terus mendapat sambutan daripada para pengunjung. Pertubuhan Kebajikan Anugerah Kasih Malaysia Perkasih memanfaatkan cuti persekolahan kali ini untuk mendekati warga polis Diraja Malaysia PDRM menerusi program kemasyarakatan Sabah. Penaung Pertubuhan Berkenaan Datuk Kaswadi Ali berkata meskipun Perkasih telah lama bekerjasama dengan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO menjayakan program kemasyarakatan seluruh negara, namun badan tersebut pada kali ini bekerjasama dengan Persatuan Keluarga Polis, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman di Sabah bagi melaksanakan pelbagai program sama di negeri Sabah. Akhir sekali, pemimpin tertinggi Iran menegaskan bahawa perbuatan meracuni pelajar sekolah adalah jenayah yang serius dan dihukum mati sekiranya disengajakan dalam satu gelombang serangan di sekolah di seluruh negara. Dalam pada itu, bimbang terjadi protes baru pihak berkuasa berusaha mengurangkan isu keracunan berkenaan. Siasatan kehakiman sedang dijalankan walaupun tiada butiran penemuan yang diberikan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama.
JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down Syndrome, ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, lukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Okey ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikut lah. www.jkm.gov.my. Kapsul Masa. Pada tanggal 6 Januari dalam tahun 2010, Persidangan Antarabangsa Epistemologi Tauhid, Ekonomi Zakat dan Wakaf kali ketujuh telah dirasmikan oleh Tun Haji Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia di Institut Latihan Islam Malaysia, ILIM Bangi, Selangor. Program yang berlangsung selama dua hari ini merupakan anjuran bersama pihak Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar, Institut Latihan Islam Malaysia ILIM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Persidangan tersebut diadakan bertujuan untuk mendedahkan individu yang terlibat dalam penyelidikan ekonomi Islam khususnya dalam bidang zakat dan wakaf ke peringkat antarabangsa. Di samping itu, ia menjadi landasan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu serantau dengan menerbitkan buku Proceeding Persidangan untuk edaran antarabangsa dan menggalakkan lagi penyelidikan dalam bidang ekonomi Islam dalam kalangan ahli akademik negara. Sesungguhnya, persidangan ini mampu menjadikan Malaysia sebagai pusat perjumpaan bagi pembentang nasional dan antarabangsa, seterusnya menjadikannya sebagai pusat pendidikan ekonomi Islam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kuis Inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتِ نفسي تقواها وزك أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syarah at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Terbiah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq kembali buka tirai untuk pertemuan Aspirasi 101 edisi hari ini 7 Mac 2023 bersamaan 14 Syakban 1444 Hijriah. Apa khabar untuk anda? Moga baik-baik lagi untuk pertemuan di hari ini. Hari Selasa pagi yang penuh dengan kebaikan insyaAllah. Dan sentiasa kita fokus untuk buat segala yang terbaik pada hari ini. Okay? Dan terima kasih Luke dan Pian yang temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Saya teruskan lagi untuk perkongsian selanjutnya sehingga jam 1 tengah hari nanti. Jom kita sama-sama banyakkan lagi berdoa dan bertawakal kepada Allah. Sebab apa yang berlaku adalah ketentuan Allah. Jadi, belajar redha dengan ketentuan Allah. Belajar tawakal dari ujian. Belajarlah redha dengan apa yang kita ada. Yang terbaik buat kita, itulah Allah sediakan kepada kita. Dan tambah perbaiki lagi setiap apa sahaja dalam kehidupan ini. Okay? Baik, jom. Kita nak teruskan lagi untuk perkongsian selanjutnya. Jam 10.15 minit pagi nanti, kita ada rancangan syariah dan perundangan. Kita berhibur seketika dan buka tirai hiburan kita yang pertama ini. Kita ada Mestika dan juga Datuk Hatan. Lagunya Istiqarah. Kekal di Radio IKIM. Takdir langit menukar warna dari jingga ke gelap mata. Dalam jubah tanganku melata, merunduk untun terus meminta. Aku bercinta dalam dilema, mencari yang tiada dijangka. Biar sakit yang kau sedia, sepenuh jiwa aku redha. Adanya satu itu kalamu, adanya satu itu pasti bertemu. Mahu aku bertanya, kau kirimkanlah. Mahu aku pada si satu ummah.
Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Boleh bicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan keadilan. Turut membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM. JAKIM lah yang ini boleh buat menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan Syariah dan Perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah, kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 101 dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Seperti biasa di setiap hari Selasa, kita ada rancangan Syariah dan Perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM Media untuk sama-sama kita nak hayati lagi perbincangan yang penuh manfaat ini. Kita nak dengarkan perkongsian pada kali ini. Kita nak bawakan lagi bersama-sama yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan pun ada di Konti. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Syafiq. Baik seadanya, kan? Walaupunlah kita ni memang ada kat IKIM je, tapi nak jumpa, kena tengok timing juga ni. Terima kasih, Dr. Masih lagi kekal untuk berkongsi lagi bersama kita. Dan di episod yang pertama, kita bawakan berkaitan dengan tajuk Adab Perbezaan Pendapat Dalam Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani. Dan kita nak pergi ke bahagian kedua pula untuk siaran minggu ini. Jadi, Doktor, mungkin bolehlah bawakan sedikit perkongsian kita yang lepas dan kita nak sambung apa perbezaan pendapat yang ditolak dan diterima mengikut Taha Jabir Al-Alwani ini. Silakan. Okay, baik. Terima kasih ya, Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada para pendengar dan juga para penonton lah. Sebab sekarang ni radio bukan saya mendengar, dia sekarang menonton. Jadi saya nak jawab soalan yang dikemukakan kepada Syafiq. Saya nak recap lah balik sebab dah agak lama dah beberapa minggu ni pembincangan ni. Dalam kita membincangkan tentang perbezaan pendapat ataupun kita panggil perbezaan pandangan, dia ada baik ada buruk. Tapi secara umumnya apa yang kita boleh katakan di sini ialah perbezaan pendapat itu adalah suatu benda yang fitrah, yang tabii manusia. Dan positifnya ialah dia seperti mana yang saya telah sebut, saya nak ulangi, ialah dia memberi peluang kepada manusia untuk mengenal pasti segala kemungkinan, terutama sekali bila kita cakap tentang orang Islam, mengetahui dalil ke atasnya mengikut kaedah-kaedah pendalian. Jadi kita akan tengok, merujuk kepada dalil-dalil Quran Sunnah yang merupakan rujukan utama, kemudian ada rujukan yang secondary, ada ijma' qiyas dan sebagainya. Kemudian dia merupakan latihan kita untuk berfikir. Sebab kita digunakan untuk kita melihat kepada keadaan semasa, kan? Mungkin ada yang perkara yang tidak wujud di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman silam, tapi kita ada hari ini, supaya kita dapat bertukar-tukar pendapat yang objektifnya ialah untuk mencapai satu penetapan terhadap kepelbagaian pandangan tersebut. Dan kerana itu, metod yang kita gunakan untuk menghadapi suasana ini ialah metod yang saya sebutlah, maknanya semasa. Kita ambil daripada apa yang telah didasari dalam nas-nas, merujuk kepada pandangan-pandangan para sahabat, para tabi'in, kemudian para pengasas mazhab, dan kita tengok keadaannya hari ini. Jadi bila Syafiq tanyakan apa dia pendapat yang boleh ditolak dan diterima, dan dalam hal ini saya nak sekali lagi mengingatkan bahawa pendekatan yang saya bawa pada segmen yang dulu dengan hari ini ialah berkenaan dengan pandangan oleh Taha Jabir Al-Alwani. Dan dalam hal ini suka ceritalah, saya nak bagi kredit pada sesi yang lalu saya terlupa untuk bagi kredit. Saya merujuk pada tulisan Prof. Madya Dr. Muhammad Rumaizuddin Ghazali, dan kita juga telah maklumkan bahawa tulisan Taha Jabir Al-Alwani dalam Adabul Ikhtilaf, Adab Perbezaan Pendapat ini akan diterbitkan versi yang terbaru oleh
Jakim dan juga Abim. Jadi bila kita bercakap pandangan ataupun perbezaan pendapat yang ditolak, kalau perbezaan pendapat itu membawa kepada kekufuran. Kalau orang itu dia mempunyai pandangan bahawa dia mengajak orang Islam untuk keluar Islam, ataupun dia mengatakan perkataan-perkataan yang tidak elok kepada Islam dan kita menyokong pandangan tersebut, ini perlu ditolak kerana pandangan ini membawa kepada kekufuran. Jadi mungkin ada isu-isu semasa yang berlaku yang perlu kita juga tengok. Kemudian pandangan ataupun pendapat yang mengikut hawa nafsu. Ada pandangan-pandangan kerana kita tengok pelik. Umpamanya sudah disebut dan terang dalam nas Al-Quran bahawa zina itu adalah haram. Tiba-tiba dia kata ikut keadaan hari ini, kalau orang itu sudah umur 18 tahun ke atas dan dia mempunyai kemahuan, dia mana up to him lah. Itu antara dosa dia dengan Allah Subhanahu Taala, dan itu kita tak perlu campur tangan dan sebagainya. Jadi ini membawa kepada hawa nafsu lah. Jadi pandangan ini perlu ditolak. Kemudian kita juga melihat kepada perspektif apa yang dikenali sebagai apa nama tu, taklid buta tuli orang panggil. Ada orang yang dia bertaklid buta tuli, dia tak tahu pun dari mana nas itu diambil dan sebagainya. Dan dalam hal ini kita kadang-kadang pelik dalam keadaan dunia yang maju, yang pendidikan yang saya boleh kata 99% di Malaysia ni saya menganggap kita telah memberi pendidikan, ada sekolah, orang hadiri. Mungkin ada yang drop out, ada yang tapi saya boleh kata 99% mana kita melalui pendidikan formal yang diberi kan, yang diberi. Tiba-tiba ada orang tu dia mengaku dirinya adalah nabi, mengaku dirinya adalah rasul, mengaku dia adalah Tuhan. Ini dan dia bertaklid buta tuli sebab dia menganggap orang ini sebagai seorang wali dan sebagainya. Ini taklid yang buta tuli ini yang berlawanan daripada nas. Maka perlu ditolak, perlu ditolak. Jadi Syafiq, apabila kita bercakap tentang perbezaan pendapat ini, melihat kepada perspektif, apakah pandangan ataupun perbezaan yang boleh kita terima? Umpamanya dalam persoalan apabila para mujtahid dia telah berijtihad. Dan dia mempunyai kepelbagaian pandangan. Umpamanya mujtahid A mempunyai pandangan satu, mujtahid B mempunyai pandangan yang kedua, mujtahid C mempunyai pandangan yang ketiga. Maka perbezaan-perbezaan pandangan di kalangan mujtahid-mujtahid ini merujuk kepada nas yang sama, merujuk kepada tulisan-tulisan daripada ulama-ulama silam yang lama tentang dari sudut merujuk kepada asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan Quran, tapi mempunyai pandangan yang berbeza kerana kefahaman terhadap maksud ayat tersebut yang mempunyai perbezaan. Begitu juga persekitaran. Nanti saya akan pergi kepada bagaimana kita ada perbezaan mazhab. Umpamanya Imam Bani Malik, dia menganggap apa sahaja pandangan oleh penduduk-penduduk ahli Madinah itu sebagai sumber kedua yang terpenting. Bagi mazhab yang lain yang tiga, itu tidak dianggap sebagai satu yang, kalau ikutnya dari hierarkinya, adanya Quran Sunnah, dia pendapat Ahlu Madinah itu yang ketiga. Maknanya dia mempunyai ketinggian yang tinggi. Tapi bagi mazhab yang lain, dia tidak menganggap itu sampai ketiga. Maknanya ada pandangan Ahlu Madinah, tapi itu di bawah secondary. Ini saya melihat bahawa pandangan ini pandangan yang boleh diterima walaupun ada perbezaan. Dan ini penting, kita panggil apa yang disebut sebagai perbezaan pandangan yang dipuji. Kerana perbezaan pandangan yang dipuji ialah, ini pandangan saya yang saya seorang dhaif, yang ilmu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala,
tak ada siapa pun kalau dia mengaku dia seorang yang berilmuan, yang dia above daripada Allah SWT. Sebab ilmu Allah Ta'ala tu maha luas. Kita ni tak tahu berapa banyak, kalau kata zarah tu, poin-poin zarah yang kecil lagi kan. Tidak, dia kata dia punya pandangan lah yang lebih aula, yang paling utama. Jadi siapalah kita? Betul. Kerana itu kalau kita tengok di kalangan imam-imam mazhab, seperti mana yang telah nukilkan, bahawa apabila mereka itu berbeza pendapat, tetapi apabila anak murid mereka bertanya, bagaimana dengan pandangan imam ini terhadap, saya kata, ini pandangan saya, terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada nak ambil pandangan saya ataupun nak ambil pandangan dia. Inilah saya katakan di sini, perbezaan pendapat yang dapat kita terima supaya keadaan masyarakat itu duduk dalam keadaan harmoni dan tidak ada pergaduhan, perbunuhan. Mungkin di Malaysia tidak ada perbunuhan kerana fanatik kepada satu-satu pandangan. Tapi di setengah-setengah negara, ada sampai begitu, terlalu fanatik kepada pandangan seseorang guru mereka, maka mereka akan berbunuhan. Jadi itulah buat permulaan dahulu, Syafiq, yang boleh saya kongsikan. Jelas kan, doktor, bagaimana kalau hari ini Islam itu sendiri menerapkan kesederhanaan, walaupun dalam kita menuntut ilmu, walaupun kita dalam belajar sesuatu, sederhana itu penting kan, insyaAllah. Baik, kita akan fokus lagi, nak tahu, mungkin selepas ni kita tahu ada yang berkata di zaman Rasulullah dan sahabat, adakah wujud juga perbezaan pendapat ini juga? Nanti kita akan bincangkan, okay? Kita berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Lain kali bila masuk rumah tu, bagilah salam. Ah, bukan penting pun. Alfi, tak baik tinggikan suara dengan Abah. Ini salah, itu salah. Semua tak kenalah ibu ni. Kat. Ingin menghasilkan video pendek berunsur Islam? Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan sukacitanya melancarkan pertandingan video pendek Kefahaman Islam VIPKI. Pilih satu daripada 13 tema yang ditetapkan dan hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000, tempat kedua wang tunai bernilai RM10,000.
RM5,000, tempat ketiga wang tunai bernilai RM5,000 dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, sila hadir ke Majlis Apresiasi Filem Pendek Islami Ancuran IKIM pada 21 Mac 2023. Layari www.ikim.gov.my, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Tu dia, Maida, PPAPP Groceria. Dulu orang panggil Pesta Buku Pulau Pinang. Pesta buku terbesar di utara. Membawakan penerbit, penulis dan pembekal dari seluruh Malaysia. Berbagai aktiviti dan pertandingan dengan tawaran hadiah yang menarik. Ayo kita pergi ramai-ramai. PPAPP Groceria akan berlangsung mulai 3 Mac hingga 9 Mac 2023. Jam 10 pagi hingga 10 malam di Area Mall, Bukit Bertajam, Pulau Pinang. PPAPP Groceria bukan sekadar tradisi jual beli dan beraktiviti, malah penuh dengan informasi. Kucing 93.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah. Kembali bersama untuk pertemuan rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM Media. Kita boleh sama-sama untuk like, komen, share banyak-banyak dan dapatkan lagi pengetahuan kita dalam ilmu perundangan, terutamanya dekat Malaysia. Dan juga kita dapat pantau-pantau apa statusnya, apa yang perlu kita faham tentang syariah, insyaAllah. Okay? Dan kita nak bincangkan lagi bersama-sama dengan tetamu kita yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM. Dalam perbincangan kita, adab perbezaan pendapat dalam Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani di bahagian yang kedua. Okey, kalau tengok, kalau keadaan kita di sini kan, doktor, sekarang ni, ada juga yang bertanya, doktor, kalau di zaman Rasulullah dan sahabat, adakah wujud juga perbezaan pendapat? Doktor, silakan. Ya, baik, terima kasih, Syafiq. Ya, ya. Bila tanya, di zaman Rasulullah, sahabat ada tak perbezaan pendapat? Di zaman Rasulullah, sejujurnya tidak ada perbezaan pendapat sebab mereka sahabat-sahabat rujuk pada Rasulullah dan Rasulullah akan memberi sama ada pandangan itu datang daripada wahyu, ada juga pandangan-pandangan dari sudut kehidupan seharian yang disebut sebagai yang berkaitan dengan mundane, kalau bahasa Inggeris tu keduniaan itu, ada yang tidak diturunkan wahyu. Dan kalau sahabat tu yang duduk jauh, bila dia jumpa Rasulullah, maka ditanya kepada Rasulullah dan Rasulullah akan menjawablah. Mungkin sahabat itu telah membuat sesuatu dan bertanya kepada Rasulullah sama ada apa yang telah dia lakukan itu betul ataupun tidak. Jadi sama ada Rasulullah mengiya ataupun tidak. So saya teringatlah dalam satu pandangan bahawa ada sahabat, dia orang dalam musafir, berjalan. Kemudian masa waktu dia orang semayang, solat sama ada kasar jamak itu, itu satu persoalan yang lain. Tapi tak ada air, maka mereka bertayamum. Kemudian mereka semayang, lepas semayang, dia apa-apa sambunglah musafir. Tiba-tiba jumpa air. So sahabat ini, seorang dia ambil buduk semayang lain sebab dia dah jumpa air. Satu lagi dia kata, aku nak semayang buat apa, aku dah semayang dah tadi dengan tayamum. Nah, jadi bila dah selesai insiden ni, maka dia apa-apa sampailah bersama mereka dan mereka jumpa Rasulullah, ditanya apa soalan ni. Jadi nak cerita ni apa Rasulullah jawab. Rasulullah jawab yang tadi, yang kata tadi yang pentingnya, mula-mula dua-dua orang ni tak jumpa, tak ada air, dia macam bertayamum bila semayang. Lepas tu satu dia ulang, jumpa air dia ulang, dia semayang. Satu lagi dia tak ulang. Apa Nabi jawab? Nabi jawab dua-dua betul. Cuma yang rajin tadi, ada yang yang saya panggil istilah kalau bahasa kasar, terlebih rajin. Dia kata, aku dah jumpa air, aku ambillah air, wuduk, badan semayanglah. Tapi kedua-dua ini saya ingat, masih saya recall masa saya mengajar dululah. Dia ada pandangan-pandangan yang sedemikian.
Okey. Kemudian apa yang kita boleh kongsikan di sini ya. Jadi yang berlakunya perbezaan pendapat ini ataupun pandangan ini ya apabila Rasulullah wafat. Kerana itu kalau kita melihat di zaman Nabi kalau saya boleh sambungkan tadi itu, Taha Jabir dia menyimpulkan bahawa panduan ada perbezaan pendapat di zaman Nabi ni, dia ada beberapa lah, di antaranya para sahabat dia, mereka ni berusaha tak bersisih pendapat semampu mungkin. Kerana itu mereka tak banyak suka nak banyak-banyak soalan. Kadang-kadang kita ni banyak soalan, benda tu tak berlaku tapi kita mengandaikan berlaku, kita banyak soalan, maka mereka tak mau. Sahabat-sahabat tak suka buat perkara tersebut. Kemudian kalau ada perbezaan pendapat yang apabila perbezaan pendapat berlaku, mereka cuba menghindarinya dan mereka segera rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau semasa zaman Nabi itu, mereka dapat berjumpa dengan Rasul untuk selesaikan persoalan yang timbul. Dan mereka tidak, maknanya memperlekehkan, bahasanya memperlekehkan sahabat yang lain. Jadi sahabat dengan meraikan. Dan mereka beriltizam dengan adab Islam dan memilih kata-kata yang baik dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tajam, yang dengar telinga orang panggil berdesing lah telinga tu kan, apabila kalau ada lah perbezaan yang berlaku. Dan mereka tak sukalah berjela-jela orang panggil apa, bercakap sehingga dia dapat keluar lari daripada perkara pokok yang asal. Jadi itu yang berlaku. Jadi bila datangnya zaman sahabat, bila wafat Rasulullah, ada perbezaan pendapat. Dan inilah sangat bermulanya ada perbezaan pendapat di kalangan para sahabat di zaman sahabat itu. Bermulanya apabila wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bila wafat Rasulullah SAW, orang yang paling keras sekali yang kata Nabi tak wafat, siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata mana boleh Nabi wafat? Dia tak boleh terima. Pada pengetahuan saya, kalau tak silap saya, Abu Bakar kata Nabi ni pun manusia. Nabi-Nabi sebelum ni pun manusia. Mereka wafat. Maka kalau Nabi ni tak wafat, dia ni bukan manusia lah. Jadi sebab ada juga sahabat-sahabat yang telah terkeluar Islam sebab mereka menganggap Nabi ni, Nabi tak wafat. Jadi berita-berita yang kata Nabi wafat pada pendekatan Umar Al-Khattab pada masa itu, dia kata berita-berita sensasi nak buat jahat. Tapi itu telah diperbetulkan oleh sahabat yang lain, iaitu Abu Bakar. Kemudian berbeza pula pendapat lagi. Di mana kita nak ke bumi jenazah Nabi junjungan kita? Ada perbezaan pendapat. Akhirnya Abu Bakar mencadangkan kita ke bumi di mana Nabi wafat. Di situlah di mana makam Rasulullah di Masjid Madinah. Di situlah Nabi wafat, ke bumi dia. Di situ ini diterima. Once dicadangkan semakin keseluruhannya lah itu diterima. Kemudian berkenaan dengan siapa nak ganti khalifah ni? Nabi wafat. Mesti ada seorang pemimpin nak mengganti. Sebab kita kena ingat Rasulullah SAW ni bukan sahaja seorang Rasul, tapi juga seorang pemimpin negara. Jadi negara mesti ada pemimpin. Siapa nak ganti? Maka ada pandangan-pandangan. Kata orang muhajirin, orang ansar, siapa yang lebih baik? Penduduk tempatan ke, penduduk yang datang migrasi ke Madinah. Akhirnya para sahabat semua telah bersetuju, iaitu melantik Abu Bakar. Dan ada juga yang kita ketahui perbezaan pendapat di kalangan para sahabat selepas wafat Rasulullah tentang mereka yang enggan membayar zakat. Dan ini saya ingat ada diisytiharkan perang kepada mereka yang tak bayar zakat.
Ya? Ini perbezaan-perbezaan. Ada pandangan, kalau tidak salah zaman sahabat itu juga, sama ada kuda, kena zakat dan sebagainya. Ini ada pandangan. Jadi, perbezaan pandangan di kalangan sahabat itu akhirnya dapat diselesaikan secara harmoni. Dan bila dia selesai itu, noktah, tak ada dah. Sambung lagi. Tapi kita di sini, kita nak tengok di Malaysia, kita kena macam bila dah dipersetujui noktah tu. Apabila kita sini di Malaysia lah, sebagai contohnya, ada pandangan berbeza. Tapi apabila telah difatwakan, noktah lah. Cukup lah. Kenapa kita lagi nak sambung-sambung lagi lah? Tapi sebenarnya fatwa tu boleh di, orang panggil revisit untuk kita semak semula. Tapi tidaklah masuk di sini, maknanya tidak bersetuju dengan fatwa itu sebagai satu perbezaan yang meruntuhkan, tidak menyatukan umat. Jadi kita guna platform untuk penyatuan dan perbezaan itu akhirnya dapat kita selesaikan dalam pertemuan itu. Jadi antara sebab, kalau saya boleh kongsi dengan para pendengar, adab perbezaan, antara adab perbezaan pendapat pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, mereka ni mempunyai adab yang begitu tinggi dalam perbezaan pendapat. Akhlak mereka begitu tinggi. Mereka berusaha menghindari perbezaan pendapat walaupun ada ruang itu. Seboleh-boleh tak mau tinggalkan perbezaan pendapat itu. Sekiranya ada sebab-sebab yang membolehkan perbezaan pendapat, mereka cuba nak memahami nas ataupun lafaz yang mereka fahami itu dan segera menyahut kebenaran dan mengakui kesalahan tanpa ada perasaan rendah diri. Kita sekarang ni, bila kita dah sudah mengaji tinggi kononnya, ada PhD, ada profesor, kan contohnya, sudah orang panggil apa, ilmu tinggi, ya, tiba-tiba kita ada buat kesilapan dalam kita memberi pandangan, kita tidak akan mengaku kesilapan kita sebab kita begitu rasa kita ni tinggi. Dan ini tidak berlaku zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Di zaman ini para sahabat dia dengan rendah diri. Kalau dia berkisapan, dia kata dia tersesat. Dan dalam hal ini, dalam kita punya syariat, ijtihad itu kalau benar, kita dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Dan ini menunjukkan betapa mulianya dan rendah dirinya para sahabat. Bagi mereka yang paling penting ialah ukhuwah Islamiyah. Akhlak ikhwah Islamiyah. Jadi perbezaan itu tidak akan meruntuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang seterusnya, di kalangan para sahabat di zaman Khulafa' Ar-Rashidin ini, mereka hanya berbeza pendapat pada persoalan-persoalan furu', iaitu cabang. Cabang ni biasalah, kan? Syafiq, kita hari ini pakai baju korporat ikim lah. Kan, baju korporat ikim. Kan? Hukumnya wajibkah pakai baju korpat IKIM ni? Wajib. Kita diminta pakai tak, hari Selasa. Tiba-tiba baju kita mungkin ada masalah, tak dapat nak pakai. Kan kita pun kata, awak kena pakai baju korpat IKIM. Kalau tidak berdosa, contohnya, tak ada sampai berdosa, mesti ada alasan-alasan yang diberi. Jadi furu' ni, perbezaan pendapat pada furu' ini hendaklah kita hormati dan terima. Okay? Jadi apa yang saya nak nukilkan di sini bahawa perbezaan pendapat, kalau saya boleh simpulkan, di zaman Rasulullah tidak ada, sebab Rasulullah itu dapat selesaikan. Okay. Bila sahabat berjumpa, di zaman sahabat sudah bermula tapi dengan penuh adab. Mereka itu berbeza pendapat, dapat selesaikan perbezaan pendapat tersebut. Okey, masya Allah, itu dia kan. Ada penyelesaian dia dan juga ada solusinya kan, dan tidak berlaku perbalahan sekalipun kita lihat situasi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak berehat sekali lagi dan kita akan kembali selepas ini. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 011 29004004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama-sama di Radio IKIM.
Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim seperti yang dinukil oleh Ibnu Abdul Hadi menegaskan bahawa orang yang mati syahid, bahkan seluruh mukminin yang telah meninggal dunia, jika diziarahi oleh Muslim dan si Muslim mengucap salam kepadanya, nescaya dia mengenalinya dan menjawab akan salamnya. Demikianlah kata Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmatinya. Kalau begitulah halnya hak kemuliaan seorang Muslim yang biasa tarafnya, maka bagaimana pula dengan penghulu para Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar salam yang diucapkan kepada baginda di sisi makamnya. Baginda menjawab salam si penziarah dan mengetahui kehadirannya di sisi makamnya. Cukuplah kemuliaan ini menjadi satu buruan yang patut dibelanjakan segala milik dan kerajaan di dunia demi mencapainya. Seluruh umat telah ijma' bahawa menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang disyariatkan, manakala para imam ulama berselisih pendapat apakah menziarahi baginda itu hukumnya wajib atau sekadar sunnah. Adapun kepada ahli mahabbah, mereka melihat amalan berziarah kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai kefarduan dan tanggungjawab kesetiaan. Dengan amalan ini sempurna cahaya mereka, serta dengannya terhimpunlah segala kelebihan dan nikmat. Firman Allah Taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mafhumnya, dan kalaulah mereka ketika menzalim diri sendiri, mereka datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 64. Demikianlah nyatanya ayat mulia ini memberi galakan kepada umat untuk datang menziarahi junjungan baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar di sisinya. Amalan ini takkan putus selama-lamanya kerana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya yang mulia, lagi mendengar bicara penziarah yang berdiri di sisinya, dan baginda menjawab salam si penziarah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa menziarahi kuburku, wajiblah baginya mendapat syafaatku. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Bazzar radhiyallahu anhum ajma'in. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kaukabul Mudhi fi ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiy al-Arabi, karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu. Kuantan 89.6 FM. Ikim Inspirasi Inforia Islami, syukur Alhamdulillah. Masih lagi berada di rancangan syariah dan perundangan. Kita sedang mendengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Profesor Mahdia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah Ikim, dalam bincang-bincang kita berkaitan adab perbezaan pendapat dalam Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani di bahagian yang kedua. Dan kita dah juga dapat soalan di WhatsApp konti kita, ada sahabat kita di Perak. Namanya Encik Khair berikan soalan di sini dan katanya memang wujud ada perbezaan pendapat dan konsep pendapat di situ. Namun jika diteliti dalam konteks masyarakat ini, ia nampak sukar dirai dan disantuni konsep dan prinsip perbezaan pendapat. Dan nak tanya doktor juga, apakah kelompongan dan kekurangan masyarakat hari ini perlu diamalkan dan dilakukan lagi untuk diterima secara berlapang dada dan terbuka untuk meraihkan perbezaan pendapat? Nah, itu ada juga bertanya kan doktor, bagaimana di situ. Dan doktor, kalau lihat kembali dalam konteks bicara kita nak tahu juga bagaimana kedudukan perbezaan pendapat dalam mazhab dan apa kesannya terhadap perbezaan tersebut, doktor. Okey, terima kasih bagi menjawab soalan dengan ringkas. Saya ini kalau kita tengoklah, saya ingat resepi yang paling penting sekali ialah berlapang dada dan bertoleransi, serta kita menganggap bahawa kita bukan sahaja kita seorang yang berilmu. Semua orang berilmu, semua imam-imam, para ilmuwan juga berilmu. Dan kita mestilah meraihkan perbezaan pandangan itu dan kita menerima perbezaan. Kerana itu saya suka nak bawa bagaimana umpamanya perbezaan pandangan oleh imam-imam besar yang empat itu. Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Mereka mengambil pendekatan apa yang saya sebut di awal tadilah, fiqh di Madinah itu sebagai satu benda. Terutama sekali Imam Malik lah.
dan kitab Muwatta tu menceritakan bahawa pandangan Ahlu Madinah itu sebagai sumber yang besar, yang kuat selepas pada dalil yang utama Quran dan Sunnah. Dan lapang dada dan toleransi imam-imam ni kita boleh tengok kan. Umpamanya dah, kita dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, baca dalam Fatihah itu wajib menjadi sebagai rukun dalam Fatihah. Kalau tak baca rukun, baca Fatihah tu rukun semayang. Jadi Fatihah tu mesti bermula dengan Bismillah. Tapi umpamanya mazhab Maliki yang berpendapat tak wajib baca Bismillah. Jadi kalau imam itu imam Maliki, orang yang berhak Maliki, dia baca tak baca Bismillah. Kita makmum kita, dia tak baca Bismillah, maka tak sah semayang. Kita meraikan mazhab dia walaupun dia tak baca Bismillah. Begitu juga kalau kita tengok bagaimana Imam Syafi'i, dia tak baca kunut tepi kubur Imam Abu Hanifah. Sedangkan bagi mazhab Syafi'i, kunut ni sunat muakkad yang dekat-dekat nak wajib. Dia meraikan di sebelah kubur Imam Abu Hanifah ni, dia tak baca kunut. Dia meraikan. Jadi yang kita ni berbalah-balah pasal kunut ni, sedangkan Imam Syafi'i yang menjadikan kunut ni seolah-olah nak wajib sunat muakkad yang begitu tinggi itu, dia boleh meraikan perbezaan dalam hal ini. Kemudian kita tengok Imam Malik, dia tolak Khalifah Al-Mansur nak jadikan kitab Muwatta sebagai rujukan, tak mau duduk orang lain dah cakap pakai kitab Muwatta, kita no, tak boleh. Ha, ini tak nak cerita bagaimana apa yang ditanyakan oleh Khai tadi. Jadi soalan yang akhir tadi berkaitan macam mana penyelesaian ni. Jadi dengan masa yang tak banyaklah, penyelesaian ni sebenarnya antaranya lah yang menurut Taha Jabir Al-Alwani ialah umat Islam kita perlu memilih para belia untuk kita siap siaga dari sudut pendidikan dan terhadap ilmu-ilmu syariat yang melihat kepada keadaan semasa. Keadaan semasa ni amat penting kerana ia memerlukan kepada ijtihad yang saya panggil ijtihad yang mengikut keadaan pada masa itu. Baik, kita merujuk kepada nas-nas dalam Quran dan Sunnah, melihat kepada apa yang telah diputuskan, ditulis oleh para-para ilmuwan, para-para mazhab, imam mazhab dan juga pengikut-pengikut mazhab. Tapi kita melihat keadaan di sini, maka perlu kita latih mereka ini supaya mereka memahami keadaan-keadaan itu. Kemudian seterusnya, kita perlu membetulkan ataupun mengubati krisis pemikiran yang dihadapi oleh kaum muslim hari ini. Apa dia masalah pemikiran? Kalau pemikiran itu pemikiran yang ekstrim terhadap satu pandangan saja, tak berterima perbezaan pandangan kan pada orang lain, dia saja yang betul, maka kita kena pupukkan supaya kita dapat mengubati perkara ini. Sebab kalau tidak, dia akan berjangkit dan akhirnya akan menghadapi masalah di mana orang Islam sama orang Islam akan bermusuhan, akan bercakaran, akan melakukan perbunuhan bersama-sama kerana perbezaan pendapat, terutama sekali perbezaan pandangan yang furuk, kadar perbezaan pendapat yang asas, yang pokok dalam berakidah umpamanya. Itu kita boleh ambil pendekatan yang agak serius. Kemudian pemikiran yang sihat yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, ini penting. Masalah yang dihadapi hari ini ialah orang yang tidak memahami ulum Al-Quran. Dia baca ayat Al-Quran terus dia buat tafsiran, ini pandangan yang dia ikuti tanpa melihat kepada sebab ayat-ayat itu diturunkan. Dan ini saya rasa penting kepada pembelajaran lah. Kerana itu saya ingat hari ini kita ada banyak platform, tak nak masuk kelas tak perlu dah, secara fizikal sekarang online pun boleh. Dia ada Tok Guru online sekarang ni, dan sekarang ni Tok Guru Q&A, dia pun menjawab soalan, dan dia berguru dengan sumber-sumber yang betul ini ya. Okey. Apa yang saya suka nyatakan di sini ialah kata Syekh Al-Qadawi Al-Marhum, dia jadi kita ni, dia kata sebagai manusia,
kita mestilah menjadi pemaaf dan saling memaafkan dan saling memperkukuhkan ikatan persaudaraan. Kerana itu, kalau dalam pengajian syariah, kalau siapa yang mengaji syariah ni, sama ada selalunya di tahun yang akhir atau empat, kita belajar fiqh muqarran. Iaitu fiqh perbezaan antara mazhab-mazhab. Saya ingat masa saya belajar dulu, saya suka sangat. Bila-bila muqarran ni, perbezaan, dia ada komparatif lah. Sonok sebab kita tahu apa hujah-hujah yang dibawa. Bahkan saya telah berkata banyak kali lah dalam platform di radio ni dan mana-mana pun, kita di Malaysia pun kita sudah ada, saya panggil evolusi perbezaan pandangan yang kita raikan, akhirnya melihat kepada keadaan semasa. InsyaAllah kita di IKIM kita akan mengutarakan wakaf, kita akan membangunkan wakaf untuk IKIM. Dan pendekatan kita ambil dan di persetujui oleh muzakarah kebangsaan, ya, jawatankuasa muzakarah MKI, mufti-mufti, jabatan-jabatan mufti negeri, tidak lagi kita hanya wakaf kepada harta benda yang tak alih. Sekarang ni kita boleh wakaf dengan duit, kita boleh wakaf dengan mas airtime, mungkin airtime radio ni kita boleh fikirkan untuk wakaf macam mana. Jadi ini merupakan satu pendekatan perbezaan yang jauh berbeza dengan tahun 60-an 70-an. Syafiq mari daripada Pulau Pinang, Cik Mai daripada Pinang kan. Di Pinang ni masalah wakaf ni dah, dia sudah kata wakaf pada masa itu dia hanya bagi masjid kubur. Dia tak ada benda lain. Jadi sekarang ni orang dah fikir wakaf sekarang ni untuk wakaf hospital, wakaf untuk pendidikan, wakaf untuk perkhidmatan dan sebagainya. Jadi ini kita sudah berbeza pandangan. Walaupun kita mengikut mazhab Syafi'i, kita ambil pandangan-pandangan, mungkin ada pandangan yang lemah dan mazhab ini untuk kita terima pakai. Jadi apa yang saya boleh utarakan di sini ialah apabila kita nak menyelesaikan perbezaan pendapat menurut Tahir Jahabi Al-Albani ialah kita mestilah ikhlas, akhlak kita, kita balik pada akhlak lah, akhlak kita. Seseorang ilmuwan itu akan dilihat kepada akhlaknya. Okey. Kalau itu, kalau akhlaknya itu maksudnya dia ikhlas dan dia tidak fanatik kepada satu-satu mazhab. Dia sentiasa bersangka baik dan dia meninggalkan segala bentuk tuduhan pada orang lain. Duk tuduh A B C tak betul, dia seorang saja betul. Apakah ilmuwan yang ada di Malaysia ataupun di dunia hari ini, mereka tu lebih hebat daripada Imam Syafi'i, mereka tu lebih hebat daripada Imam Malik, mereka tu lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah, mereka tu lebih hebat daripada Ahmad Ibn Hanbal. Maka mereka kata pandangan mereka sahaja yang boleh terima, pandangan orang lain tidak. Ini saya rasa ini kurang tepat. Kemudian dalam hal ini, ya, almarhum Syekh Yusuf Al-Qadhi memberi pandangan bahawa dalam kita nak mengatasi perbezaan pendapat yang boleh meruntuhkan ummah, meruntuhkan perpaduan, maka adakan sesi berdialog, bincang, dialog. Tak perlulah nak debat terbuka. Itu bukan nak menyelesaikan masalah. Betul. Itu nak menunjukkan siapa hebat. Tak, kita berdialog secara tutup untuk mencari penyelesaian. Dan yang berdialog ni pula bukannya calang-talang. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai ilmuan. Tapi yang paling penting sekali ialah dialog dan muzakarah itu mestilah berbisikkan kepada kebenaran, jauh dari pembohongan. Dan muzakarah itu mestilah berpegang kepada tajuk dan perbincangan yang tidak terkeluar daripada tema yang mereka persisihkan. Dan ahli-ahli dialog muzakarah itu mestilah, saya cakap ni, ini Taha Jabir Allah ni sebut ni, dia mestilah mereka tu bersifat merendahkan diri, menjauhkan diri dari sifat sombong serta bangga diri, kan. Dan di sini disebut di sinilah oleh Taha Jabir Al-Wani, lihatlah kisah Nabi Sulaiman bersama-sama burung Hud-Hud. Walaupun Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar, namun ia menerima hujah burung itu dengan rendah diri dan bercakap secara hikmah dan lembut. Jadi kalaulah
kita yang orang-orang disebut orang-orang atasan yang dikatakan golongan pemimpin sebenarnya, kalau kita dapat menunjukkan orang-orang bawah kita, pengikut kita, anak murid kita, betapa kita berlapang dada, bagaimana kita boleh meraihkan perbezaan pandangan untuk kita lebih kuat dalam penyatuan dan perpaduan kita, saya melihat bahawa